Ya, pemirsa, Mojokerto menyimpan banyak tempat wisata alam yang indah dan menakjubkan. Salah satunya wisata selfie panorama Petung Sewu. Berlokasi di lereng Gunung Welirang, tempat ini menyajikan panorama alam yang eksotik dan asri, serta udara yang sejuk dan juga menyegarkan. Wisata panorama Petung Sewu di lereng Gunung Welirang, Taman Hutan Raya Raden Suryo, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, menjadi salah satu alternatif liburan akhir pekan. Dengan tiket masuk Rp11.000, pengunjung langsung disambut rerimbunan pepohonan dan udara sejuk hembusan angin lereng Gunung Welirang. Terdapat beberapa spot swafoto yang bisa dinikmati untuk mengabadikan momen kebersamaan keluarga dan orang-orang terdekat. Spot Jembatan Cinta menawarkan latar belakang puncak Gunung Welirang yang perkasa. Sedangkan dua spot lainnya, yaitu Kursi Romantis dan Pohon Cinta, memanjakan pengunjung untuk berswafoto dengan latar belakang perbukitan bambu petung dan dua air terjun. Pemandangannya di sini? Indah. Asri. Udaranya gimana? Sejuk. Sudah sering ke sini gimana? Baru pertama ini. Baru pertama. Itu tahu dari mana kalau di sini ada wisata? Dari Google. Dari medsos ya? Iya, medsos. Dari pertama kali ini. Apa yang dinikmati di sini, Mas? Pemandangannya sangat indah sekali. Udaranya? Segar. Yang dilihat apa di sini? Pemandangannya, view-nya bagus sekali. Pada akhir pekan, tempat ini selalu ramai pengunjung dari berbagai kota di Jawa Timur, seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Pengunjung juga bisa menginap di lokasi ini dengan berbagai fasilitas seperti tenda dan perlengkapannya, kamar mandi, serta musola. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.